What's up guys? Salam jumpa kembali. Kali ini di video ini akan menceritakan performance dari Denis Sumargo dan juga Rico Hantono yang bermain untuk Aspak Jakarta di final Kobatama game 1 tahun 2002. Bagaimana ya kira-kira performance dari Denis Sumargo dan Rico Hantono di game ini? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan performance dari kedua bintang Aspak tersebut. Check this out. Dan selamat menyaksikan. Kita bisa lihat di sini, kali ini Aspak Jakarta sedang melakukan pemanasan dan Rico Hantono dan slam dunk di pemanasan terlihat gampang sekali. Kita bisa lihat di sini di replay. Oh, so easy. Slam dunk pemanasan dari Rico Hantono. Sementara bisa kita lihat Denis Sumargo sedang latihan shooting 3 point di sini dan juga berbagai gerakan shooting di sini seperti step back jumper tadi. Kemudian dengan gerakan-gerakan shooting yang lain. Wah, sepertinya Denis Sumargo menghampiri kamera sini. Say hello Denis. What's up Denis? Sepertinya Denis sudah siap main di final Kobatama kali ini. Ya, berikut ini adalah starting five dari Aspak Tesmako dan juga dari Satria Muda. Dan kita bisa lihat di sini Denis Sumargo sudah memasuki lapangan. Ya, dengan jersey nomor 22. Dan kita juga bisa lihat Rico Hantono sudah bersiap-siap dengan jersey nomor 7-nya. And let's the game begin. Aspak versus Satria Muda. Sudah jumble tadi. Dan kita bisa lihat Cokorda Wiwin post up lawan Johnson, gagal dan bola dimenangkan Denis Sumargo, langsung passing ke Rico ke depan dan membawa bola. Rico passing ke Johnson dan ya, turnover pertama dari Rico Hantono di sini. Ya, Syahrizal penetrasi, gagal, kena strip dari Inel dan langsung dicuri dari Rico Hantono dan kali ini gagal serangan dari Aspak, diblok oleh Cokorda Wiwin. Imbang pass dari Rico ke Denis Sumargo, alley-oop layup. Assist yang sangat brilian dari Rico Hantono. Dengan alley-oop tersebut, Denis Sumargo berhasil mencetak 2 poin pertamanya, sedangkan Rico Hantono berhasil mencetak 1 assist dan 1 steal di awal quarter pertama ini. Dan kita bisa lihat di sini Aspak langsung full court press di menit-menit awal pertandingan ini. Ya, bola langsung ke Dwi Eriano, E-Boy, gagal 3 point-nya. Defense yang cukup baik dari Rico tadi. Kita lihat di sini 3 point dari Denny, gagal. Ada rebound Johnson. Nice reverse layup dari Johnson. Dan di beberapa momen kemudian, akhirnya Rico Hantono mencetak angka pertamanya dari hasil defense yang baik dari Aspak. Ya, bola lepas dari Satria Muda, langsung fast break ke depan ke Rico. Yes, nice assist dari Inal the General. Angka pertama dari Rico Hantono di game ini. Dan kita bisa lihat di sini memang full court press dari Denny dan Rico sangat agresif di awal pertandingan ini. Memang cukup merepotkan untuk Aspak. Dan lagi-lagi Rico men-challenge shoot dari E-Boy sehingga gagal tembakannya. Dan terjadi benturan di sana antara Denny dan Gagan sepertinya. Wah, sudah mulai panas sepertinya tensi pertandingan. Kita lihat sedikit bersih tegang dengan Gagan. Denis Sumargo mulai panas game ini. Tensi sudah mulai panas. Dan akhirnya Denis Sumargo mendapatkan free throw sepertinya dari technical foul. Ya, tembakan pertama dari Denny masuk. Dan free throw kedua kali ini Denis Sumargo.
ya, juga kembali masuk. 2 free throw, Denny sudah 4 poin di sini. Dan skor sementara, Aspak masih memimpin 8-3 atas Satria Muda di kuarter pertama ini. Dan kali ini kita bisa lihat Satria Muda mencoba melakukan full court press juga, mengcopy strategi dari Aspak. Tetapi kita bisa lihat di fast break, jump shot dari Denny Sumargo yang berdiri sangat terbuka di sana, tidak ada yang menjaga. Ya, Iboy terbuka bebas tapi di challenge lagi sama Denny sehingga gagal lagi tembakan dari Dwi Ariano tadi. Ya, kembali di sini. 3 point dari Gagan. Wah, jauh sekali dari sasaran. Langsung fast break ke depan. Touchdown. Rico dapat poin dari fast break. Nice assist dari Denny Sumargo. Dan sekarang Wahyu passing ke Iboy. Ya, main dalam tapi terjadi foul. Foul yang pertama sepertinya dari Rico. Ya, foul ke Iboy di sini. Kemudian, lagi-lagi Rico mencetak angka bagi Aspak. Ya, kembali di sini. Rico tembak langsung. Oh, tanpa hesitation, tanpa ragu-ragu, 3 point dari Rico Antono. Ya, memang bisa kita lihat di sini Rico langsung pressure defense. Memang pressure yang sangat ketat dari Aspak di sini. Dan Satria Muda mencoba membangun serangan. Dwi Ariano post up ke Denny. Oh, gagal, kena block shot dari Denny Sumargo. Great defense. Sudah 6 poin Denny Sumargo dan 1 block shot. Kembali Rico mencoba mengatur serangan. Ah, sayang sekali turnover. Sedikit ceroboh Rico dengan turnover keduanya tadi. Kita lihat di tayang ulang. Ya, tersteal oleh Wahyu tadi. Rico cukup terbaca gerakannya. Dan Rico melakukan foul. Kembali di sini, Aspak. Oh, passingan cukup jauh dan mencoba alley-oop dengan Lopez tadi tapi sayang gagal. Kalau masuk itu tadi bakal spektakuler. Skema yang sudah sangat baik tadi. Serangan cepat kali ini, Inal penetrasi ke Denny Sumargo. Pump fake passing ke Budi, Ali Budimansyah. Ah, tembakan cukup liar tadi dari Ali Budimansyah. Kerjasama yang gagal dari Denny dan Budi tadi. Bisa kita lihat double team dari pemain Aspak tadi. Tembakan dan gagal dari pemain dari Satria Muda tadi. Kali ini Budi passing ke Rico, 3 point kah? Cold-blooded shot dari Rico Hantono. Assist dari Ali Budimansyah tadi. Kembali di sini Satria Muda mencoba membangun serangan. Iboy, kena blok telak dari Denny Sumargo. Blok keduanya di game ini. Langsung 3 point Rico. Ah, terlalu terburu-buru menurut saya. 10 poin sudah dari Rico. Kali ini inbound pass ke Denny, langsung saja 3 point. Tanpa ragu-ragu, Denny Sumargo langsung saja. No hesitation. Dan kita bisa lihat di sini, Denny dan Rico langsung pressure defense lagi. Memang cukup mengacaukan ritme dari Satria Muda. Kita lihat di sini. Nah, gagal lagi dari serangan dari Satria Muda. Memang sangat kacau ritme permainan dari Satria Muda dari pressure defense Aspak. Kembali game berlanjut. Penetrasi dari Satria Muda. Kick out 3 point. Gagal lagi rebound Rico. Rebound yang sangat mantul. Bawa bola langsung ke depan. Oh, nice assistation dribble tadi. Dan terjadi foul sepertinya kepada Romy Chandra. Oh, mencoba alley-oop lagi tadi. Namun sayang gagal. Skema yang sama tadi. Tapi kali ini gagal. Ah, turnover yang cukup parah dari Satria Muda. Salah passing. Kita lihat penetrasi dari pemain dari Aspak. Hasil passing yang jitu dari Rico tadi sehingga membuahkan foul. Kali ini Satria Muda 3 point shot gagal. Dan kali ini Rico ke depan ke Inal. Sayang juga gagal. Turnover dari Rico. 3 turnover kali ini dari Rico. Inal ke depan. Ah, kurang cermat passing dari Inal. Maksudnya ke Denny tadi, tapi turnover.
Kali ini Satria Muda, tembakan dari Wahyu langsung, ya gagal. Dan terjadi foul sepertinya, rebound tapi dari Rico tadi. Kembali Satria Muda, tembakan lagi 3 point. Kembali tidak masuk. Rebound kembali dari Rico. Cukup banyak rebound dari Rico di game ini. Nah, kali ini Denny yang juga tidak kalah, mau rebound juga. Sudah 2 rebound dari Denny. Turnaround jump shot dari Denny kayak Michael Jordan, tapi gagal. Kembali di sini Satria Muda. Oh, pressure defense dari Denny. Bola di inal dan layup. Ah, kembali gagal dan terjadi foul. Memang defense dari Denny itu menghasilkan turnover untuk Satria Muda. Denny mencoba memecahkan pertahanan dari Aspak. Wow, gerakannya sangat atletis untuk passing ke inal. Dan terjadi foul. Kita lihat terjadi foul. Sepertinya dorongan. Wow, gerakan atletis tadi dari Denny Sumargo untuk passing. Ya, terjadi foul. Pemain Satria Muda kepada inal tadi. Kemudian pressure defense oleh Aspak. Wow, terjadi steal di sana. Dan langsung point oleh Aspak. Steal yang sangat baik sekali oleh Denny Sumargo tadi. Satria Muda inbound pass di sini. Dan oh, Denny Sumargo berhasil menghalau bola di sana. Yang menyebabkan serangan Satria Muda gagal tadi. Kemudian kita lihat Satria Muda mencoba membangun serangan di sini. Dan oh, terjadi perebutan bola di sini. Denny Sumargo dengan pemain Satria Muda yang menghasilkan jump ball. Upaya defense yang sangat baik sekali oleh Denny. Bisa kita lihat di replay ini, Denny Sumargo dengan upaya defense memaksakan jump ball di sini. Upaya yang sangat baik. Dan kini adalah situasi jump ball Denny Sumargo dengan pemain Satria Muda. Segera akan dimulai jump ball-nya di sini. Dan oh, Denny Sumargo memenangkan jump ball dan bola ke Rico. Dan sayangnya turnover lagi oleh Rico di situ, yang langsung dimanfaatkan oleh Satria Muda untuk mencetak poin dalam fast break tadi. Lalu pressure defense dari Aspak di sini. Rico mencoba steal tadi dan oh, turnover dari Satria Muda. Steal dari Denny dan Denny membawa bola. Kemudian Aspak mencoba serangan di sini dan ternyata gagal, sayang sekali. Dan Rico di sini man to man defense ke Faisal di sini. Satria Muda mencoba serangan dan gagal, rebound oleh Rico. Kemudian Aspak mencoba membangun serangan di sini ke Tri Adiloka. Dia mencoba drive di sini dan oh, gagal, tapi ada rebound Denny Sumargo di sana. Rebound dan berhasil skor dari Denny Sumargo di sana. Oke, kita sekarang di third quarter. Kedudukan sekarang Aspak 41, Satria Muda 21. Aspak membangun serangan dan Rico, wow, tembakan sangat jauh dari Rico Hantono. Kali ini Satria Muda membangun serangan dan oh, steal yang bagus dan save bola yang baik dari Denny Sumargo. Kemudian Rico di sini membawa bola dalam fast break. Ya, kembali ke lapangan. Rico Hantono inbound pass di sini. Kedudukan Aspak unggul 48-23. Oh, tembakan Denny yang cukup liar di sana. Ya, kembali ke lapangan. Satria Muda inbound sudah siap. Aspak dengan skema full court press-nya. Ya, kembali di sini duel antara Ronnie dengan Johnson. Ya, gagal. Dan oh, sepertinya loose ball foul dalam perebutan rebound antara Denny dan Welly. Kita bisa lihat di tayang ulang tembakan dari Ronnie gagal dan wah, kita bisa lihat jelas
Welly sedikit mendorong dalam rebound kepada Denny, sehingga Denny dapat tembakan gratis di sini. Ah, free throw pertama gagal. Tembakan kedua, oh juga gagal. Dua free throw yang sia-sia dari Denny tadi, tidak menghasilkan poin. 3 point dari Satria Muda, no good. Dan fast break di sini, Denny sudah 11 poin. Kembali di sini Satria Muda membangun serangan. Roni ke Faisal, 3 point saja, no good. Gagal lagi, rebound yang cukup mantul dari Rico tadi. Kembali Inal, passing ke Denny. Ah, gagal, turnover. Denny yang gagal menangkap bola dari Inal tadi. Sayang sekali. Kembali, 3 point lagi. Ah, air ball. Denny dengan challenge shot yang baik. Defense yang sangat baik dari Denny. Ya, apa yang terjadi? Oh, sepertinya ada offensive foul dari Denny Sumargo. Turnover yang tidak perlu. Ya, turnover yang kedua dari Denny Sumargo sepanjang game ini. Denny Sumargo penetrasi. Oh, nice pass ke Romy Chandra. Visi yang baik dari Denny ke Romy Chandra. Gepeng, nice assist dari Denny. Kembali di sini Satria Muda. Oh, spin, tembak langsung. Kembali gagal dari Satria Muda. Oh, double team dari Satria Muda kali ini. 3 point shot dari Rico. Ah, tidak kena sama sekali. Air ball dari Rico Hantono, sayang sekali. Kembali di sini mencoba membangun serangan. Turn around jump shot. Oh, gagal dari Satria Muda. Dan Denny dengan rebound tadi berhasil. Ya, sudah leading 20 poin, 5-3-3-3. Denny tembak langsung. Ah, apa yang terjadi? Oh, traveling. Terjadi traveling di sana. Turnover lagi. Aspak kembali. Turn around jump shot. Ah, gagal dari Denny. 11 poin sejauh ini Denny. Ya, kali ini mencoba post up 3 forward dari Aspak. Tembakan lagi. Ah, gagal kali ini. Oh, rebound kali ini dari Denny, offensive rebound. Dan tembakan yang cukup parah dari Denny. 3 point yang gagal dari Denny tadi. Ya, saya kira ini leadingan cukup nyaman buat Aspak, 18 poin. Dan oh, mencoba alley-oop Inal, tapi turnover. Mencoba ke Rico tadi. Wah, sekarang isolasi nih. Rico melawan Faisal. Rico penetrasi dan tembakan yang sangat jitu. Layup mantul dari Rico. 14 poin sudah dari Rico. Kita lihat lagi skema man to man Rico. Wahyu diganggu oleh Romy Chandra, gepeng tadi. Oh, ke steal kali ini. Nice defense ke depan dan ke mencoba ke Rico tadi tapi gagal. Turnover. Kali ini Inal membawa bola. Ya, mencoba dia mencari teman. Ya, ketemu gepeng. Tembakan dari Suko. Ah, spesialis 3 point gagal tadi. Oh, rebound dari Rico tapi sepertinya terjadi foul dari Satria Muda. Kemudian Rico melakukan hal yang cukup spektakuler berikut ini. Kita lihat Rico one on one di sini. Oh, mencoba melewati defender dan layup hook. Layup yang sangat mantul. Shoot yang sangat penuh sensasi di sana, sangat mantul. He's on fire. Kali ini terlalu maksa Rico, tapi sudah 16 poin di sana. Ya, kali ini Rico membawa bola. Memang sesekali Rico ditugaskan untuk membawa bola ke depan. Rico 3 point saja langsung. Ah, not a good shot. Tapi sudah 16 poin. Kembali sini. Oh, Denny ke 3 Adiloka. Ah, passing yang cukup baik menurut saya, tapi gagal membuahkan hasil. Iboy layup. Ah, cukup memaksa, tapi memang gagal. Kita lihat Denny. Oh, langsung saja tembakan 3 point tanpa ragu-ragu. Not a good shot. Tembakan yang cukup buru-buru menurut saya.
Kembali di sini, passing ke dalam ke Denny. Oh. Oh, mencoba melakukan layup. Oh, wild shot. Tembakan cukup liar tadi. Layup liar dari Denny, masih 11 poin dan 3 assist dari Denny. 3 poin langsung dari Aspak. Oh, cool ball the shot dari Suko. Assist dari Rico tadi. Sudah cukup nyaman, 63-47 di kuarter keempat. Aspak kembali Rico. Bermain sendiri dia, seperti Michael Jordan take over the game. Rico Antono, 18 poin sudah. He's on fire. Inal mencoba menunggu temannya, memancing double team. 3 Rico 3 point shot from downtown gagal. Dan 3 save rebound dan oh, kembali dimanfaatkan dengan baik oleh Rico Antono. 20 poin sudah dari Rico di game ini. Kita lihat di sini defense lagi dari Rico, man to man yang sangat baik. Passing ke depan. Ah, turnover. Ya memang cukup banyak turnover juga dari Rico, 4 turnover di game ini, tetapi sudah leading jauh. Aspak. Ya, tembakan gagal, rebound lagi dari Denny. 10 rebound sudah. Kembali di sini. Serangan dari Satria Muda. Dan sepertinya sudah dipastikan game ini Aspak menang cukup jauh. Aspak 67-53 Satria Muda di game 1 final Kobatama 2002 dengan Denny Sumrago 11 poin 10 rebound dan juga Rico Hantono 20 poin dan 13 rebound yang menjadi MVP di game ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan see you guys on the next video. Thank you so much.